Hai kawan-kawan, sekarang saya mau ajak teman-teman jalan-jalan di hari Minggu yang cerah ini. Jadi tempat ini ada di dekat gereja tempat kami ibadah. Ini dia, yang ada di belakang saya. Go in the middle there. Yeah, in the... Dan saya akan ajak teman-teman melihat yang lain lagi di sekitar sini. Jaket yang saya pakai ini, saya sangat suka. Ini adalah pemberian dari teman-teman saya. Dan beberapa hari belakangan saya pakai jaket ini. Mungkin teman-teman sudah lihat di video saya sebelumnya. Jadi terima kasih untuk teman-teman saya yang sudah memberikan jaket ini ke saya. Yuk kita jalan-jalan ya. Ini dia, ada banyak orang di sini. Jadi ini adalah bendungan, masih kelanjutan dari bendungan Rotterdam So yang sebelumnya sudah saya tunjukin ke teman-teman di video saya yang lain. Jadi di sini ada banyak tempat duduk juga untuk bersantai. Jadi walaupun ini persis di tepi jalan, udaranya itu bersih, tidak polusi, tidak terlalu ribut juga. Teman-teman bisa lihat langitnya. Itu di seberang sana. Masih bendungan juga. Ada yang lagi liputan di sini. Di sana sepertinya ada banyak orang, teman-teman. Wow. Kita akan menyeberang. Kita cari zebra cross dulu. Itu ada di depan. Kita tunggu dulu ya, masih lampu merah. Ya, kita menyeberang. Nah, ini pemandangan di sisi sebelah sini. Dan yang itu adalah resto, jadi bisa menikmati makanan dan minuman sambil berjemur juga di situ, karena dia areanya sebagian besar outdoor. Wah, ada perahu bebek juga. Biasanya saya menikmati ini di kebun binatang Siantar ya. Walaupun ini adalah sebuah bendungan, tapi menurut saya udah berasa seperti kita liburan di daerah laut atau danau. Apalagi ini masih berada di tengah kota, jadi begitu menolong untuk orang-orang yang sudah penat bekerja, bisa rileks, apalagi sudah mulai cerah matahari, bisa menikmati hangatnya matahari di sini. Kita akan lihat restonya dari dekat ya. Nah, di sini ada jalur sepeda nih. Ini restonya dari dekat. Dan itu jembatan. Tadi kita dari situ. Dan di sisi sebelah yang satunya lagi, lebih banyak lagi orang berjemur di resto ini. Kita lihat ya. Menu ada sabia. Ini dia. Teman-teman bisa lihat ya. Banyak orang berjemur di sana. Nah. Jadi sampai di situ dulu ya jalan-jalan kita di
tempat ini karena saya akan ke gereja. Ibadah kita akan mulai sebentar lagi. Terima kasih ya sudah menonton. Silakan like, comment, share, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video saya selanjutnya. Terima kasih.